bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيك الأجداد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan dari Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala seputar ar-raja, bahwasanya ar-raja yang benar itu harus terkandung padanya beberapa umur, beberapa perkara. Apa saja itu? Terima kasih. Mencintai apa yang diharapkan. Nah, takut luput perkara yang diharapkan tersebut. Taib. Berupaya untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan sebisa mungkin. Mahabbatu ma yarju khawfuhu min fawatih dan sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Ini harapan yang benar, harus terkumpul padanya tiga perkara tersebut. Adapun apabila salah satu dari tiga itu atau bahkan lebih dari ketiga perkara tadi tidak ada, maka dinamakan apa? Apa Elias? Apa Mbak Mursalin? Rojak terkumpul padanya tiga perkara tadi. Kalau ada salah satu yang hilang dari tiga perkara itu atau lebih, maka dinamakan apa? Taib. Dinamakan amani. Itu sekedar angan-angan. Ini bukan harapan yang benar, tapi orang cuma berangan-angan, berkhayal. Nah, itu harus kita wujudkan. Kalau kita betul-betul mengharap sesuatu, ya penuhi tiga hal tadi. Mengharap keridhaan Allah, maka ya wujudkan tiga hal tadi. Mengharap surga Allah, maka wujudkan tiga perkara tadi. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullahu ta'ala. Wa qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sebenarnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni apa saja yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi madu nadzalik bukan selain kesyirikan, karena di sana ada dosa selain kesyirikan yang juga tidak diampuni, yaitu dosa apa? Kekufuran. Kufur, di sana ada kufur yang bukan syirik, seperti misalnya istihza bidin, mengolok-olok agama, ini perbuatan kufur tapi tidak masuk kategori syirik. Makanya makna wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maksudnya dun ai apa? Adna minasyirik, yaitu akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, fal musyriku la turja lahul maghfirah. Maka dari ayat ini kita ketahui bahwasanya musyrik tidak diharapkan baginya pengampunan. Kenapa? Li'anna allaha nafa'anhul maghfirah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah meniadakan darinya pengampunan. Di mana penafian atau peniadaan bahwasanya Allah
telah Hamba meniadakan pengampunan tersebut di mana dalam ayat? Ismail. Penafiannya di mana? La yaghfir. Naam la yaghfir. Innallah la yaghfir. Ya Allah telah menafikan darinya maghfirah. Wa ma siwahu minadz-dzunubi fi masyiatillahi insyaallahu ghafara lahu wa insyaa azzabah. Adapun apa saja yang selainnya yang dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga yang lain memberikan tanbih bahwasanya maduna dzalik ai bukan hanya sekedar selain tapi yang di bawah. Yaitu adapun apa-apa dari dosa-dosa yang selain kesyirikan ini. Tapi ada ibarat yang lebih detail, lebih bagus, yaitu yang di bawah kesyirikan. Nah, karena ada dosa yang sebanding dengan kesyirikan dari sisi apa? Sama-sama pelakunya kekal di neraka, yaitu dosa kekufuran. Nah, dosa-dosa yang di bawah kesyirikan itu fi masyiatillah. Nah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah kehendaki maka Allah akan ampuni dan apabila Allah kehendaki maka Allah akan mengazabnya. Baik. Berarti kalau orang mati di atas syirik belum bertobat, maka tidak perlu dan tidak boleh kita mengharapkan pengampunan baginya. Paham? Kenapa? Karena Allah telah menafikan darinya maghfirah. Nah, ini dibawa pada kondisi apa? Orang-orang yang telah mati. Nah, orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik belum bertobat. Adapun kalau masih hidup, ya kalau masih hidup, masih senantiasa terbuka pintu untuk dia mendapatkan pengampunan kalau mau bertobat. Karena Allah dalam ayat yang lain mengatakan innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan. Nah, dua ayat ini ikhwan harus dipahami dengan benar. Nah, Allah mengampuni semua dosa maksudnya bagi siapa saja yang bertobat sebelum pintu tobat tertutup. Sedangkan ayat Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan maksudnya bagi siapa saja yang mati belum bertobat dari kesyirikan tersebut. Qala fi mu'jam at-Tabrani ad-dawawin 'indallahi yaumal qiyamah thalathatu dawawin. Kumpulan lembaran-lembaran di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu ada tiga jenis. Yang berisi catatan dibagi jadi tiga golongan. Nah, diwanun la yaghfirullahu minhu syai'a. Taib, lembaran catatan yang Allah tidak akan mengampuni darinya sedikit pun. Wa huwa syirku billahi, yaitu kesyirikan pada Allah. Tsumma qara'a innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kemudian Nabi membaca, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'a. Dan ya, lembaran catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan darinya sedikit pun. Dalam artian mesti dia apa? Mesti dituntut. Apa itu wa huwa madzalimul ibadi ba'dihim ba'dha, yaitu kedzaliman-kedzaliman para hamba sesama mereka dengan sesama yang lain. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kenapa? Karena kedzaliman sesama hamba mesti dikisas. Walaupun mereka sudah selamat dalam melewati shirath. Nah, setelah melewati shirath, ikhwan, ini tahapan akhir. Melewati shirath itu sudah yang tidak selamat dari shirath masuk neraka. Sedangkan yang selamat dalam melewati shirath masih ada yang harus diselesaikan di kontoroh, di akhir sirat, tempat yang ada di akhir sirat sebelum surga.
namanya qantarah, disitulah qisas. Makanya Nabi SAW sebut apa, muflis, orang yang sudah selamat di sirat dengan amalan-amalannya, kok ternyata ketika di qantarah dia harus menanggung dosa-dosa orang lain. Amalannya habis karena kedzaliman banyak, belum lagi dosa orang lain dipikulkan, kemudian masuk neraka wal'iyadzu billah. Tinggal, padahal tinggal sedikit lagi, karena qantarah tahapan akhir, tinggal menunggu dibukakannya pintu surga. Nah ini diwan la yatrukullahu minhu syai'an, akan ditinggalkan oleh Allah sama sekali. Ini maksudnya kedzaliman sesama hamba. Taib. Wa diwanun la ya'ba'ullahu bih, dan lembaran catatan-catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya. Dalam artian itu kembali kepada kehendak Allah. Allah mau mengampuni, maka akan diampuni sesuai dengan keluasan rahmatnya. Kalau Allah ingin menghukum, maka akan dihukum sesuai dengan kebijaksanaannya. Yaitu wa huwa dzulmul 'abdi nafsahu bainahu wa baina rabbih, yaitu kedzaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, antara hamba itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini akhwani fillah juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim serta Abu Nu'aim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam tafsir atau dalam tahqiq tafsir Ibnu Katsir beliau menegaskan bahwasanya pada hadis ini kedhaifan. Ada Sadaqah bin Musa, seorang yang dhaif. Demikian pula ditambah yang lain, adanya apa? Yazid ibnu Babnus, seorang yang majhul. Baik. Dan untuk hadis ini ada beberapa syawahid penguat. Di antaranya riwayat Anas bin Malik secara mauquf, di mana beliau mengatakan adzulmu salasah, kedzaliman itu tiga, kemudian menyebutkan tadi. Baik. Dan Syalbani rahimahullah taala menghasankannya. Juga datang riwayat dalam hadis Salman dalam Mu'jam Tabrani, dan kemungkinan inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Baik. Tapi tidak ada penyebutan dawawin salasa. Lafaz yang paling dekat ya lafaz yang ada dalam Musnad Ahmad dari Aisyah. Baik. Sehingga dengan lafaz tersebut, akhwanifillah, dengan lafaz dawawin salasah yaumal qiyamah, ini untuk menghasankan masih kurang apa, kurang penguat. Wallahu ta'ala alam. Karena pada riwayat Anas pun masih ada Yazid bin Aban Ar-Raqashi. Dan para ulama membicarakan tentangnya. Wallahu ta'ala alam. Siapa yang mengambil penghasanan Syalbani rahimahullah ta'ala dalam sahih, maka tidak diingkari berkaitan dengan hadis ini. Taib. Adapun makna
Maka jelas akhwan bahwasanya memang kedzaliman itu, nah kedzaliman bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kedzaliman yang paling besar yaitu syirik, maka itu memang tidak diampuni siapa saja yang mati dalam keadaan belum bertobat. Kemudian kedzaliman terhadap sesama hamba, maka itu akan dikisos kala, kecuali telah meminta kehalalan di dunia. Kemudian yang ketiga, kedzaliman hamba kepada dirinya sendiri yang mencakup semua maksiat-maksiat. Nah, di bawah kesyirikan, maka ini di bawah perkaranya kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa qad ikhtalafat ibaratul ulama fil farqi bainal kaba'ir was shagha'ir. Dan ungkapan-ungkapan para ulama ya berselisih dalam perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa kecil. Ada perbedaan apa? Apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil? Ungkapan-ungkapan para salaf banyak dan ada perbedaan dalam mengungkapkan. Wasata'til isyaratu ila dhalika inda qawli syekhi rahimahullahu ta'ala wa ahlul kabairi min ummati muhammadin finnari la yukhalladun. Dan akan datang insyaAllah penjelasan hal tersebut secara detail dalam perkataan Tahawi. Dan para pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad di neraka tidak akan dikekalkan. Jadi di sana nanti akan dibahas tentang kriteria dosa besar dan dosa kecil. Baik. Yang intinya semua dosa yang datang ancaman dalam nas baik Alkitab maupun As-Sunnah dengan neraka atau dengan hukuman had di dunia atau pernyataan Nabi bahwasanya itu laisa minna, bukan termasuk golongan kami, maka termasuk dalam dosa-dosa besar. Sedangkan dosa kecil yaitu dosa-dosa yang tidak datang nas yang menyebutkan ancaman-ancaman tadi. Qala walakin thamma amrun yambagi tafattunu lahu. Baik, akan tapi di sana ada perkara yang seyogianya diperhatikan, karena nanti pembahasan hakikat dosa besar, hakikat dosa kecil itu di tempatnya akan dibahas. Nah, tapi di sini ada hal yang perlu tafattun. Tafattun itu perlu perhatian lebih, harus jeli. Apa itu? Wa huwa annal kabirata qad yaqtarinu biha minal haya'i wal khawfi wal isti'dhami laha ma yulhiquha bis-shagha'ir. Wa qad yaqtarinu bis-shaghirati min qillatil haya'i wa 'adamil mubalati wa tarkil khawfi wal istihanati bima yulhiquha bil kaba'ir. Nah, ini penting memang berhubungan dengan masalah dosa. Bahwasanya dosa-dosa besar terkadang pelakunya itu melakukannya diiringi apa? Perasaan malu pada Allah, kemudian rasa takut, dan juga apa? Anggapan bahwasanya ini perkara yang besar. Ya, isti'zam yaitu menganggap apa yang dilakukan ini betul-betul sesuatu yang buruk, ya. Menganggap besar apa yang dilakukannya, tidak diremehkan kesalahan tersebut. Seperti misalnya seorang yang terjatuh dalam dosa besar, misalnya mencuri, tapi memang sebenarnya dia malu sekali mencuri, takut. Nah, juga apa ini dosa. Dihantui perasaan bersalah, bersalah, bersalah terus. Nah, hal tersebut mayur hikuha bisogair yang mengikutkan dosa yang asalnya dosa besar itu diikutkan dengan dosa-dosa kecil. Dan terkadang pada dosa kecil ya ada perkara yang mengikutinya yang berkaitan dengannya berupa apa? Berupa sedikitnya rasa malu pada Allah. Juga tidak peduli. Dosa kecil tapi apa? Tidak malu. Tidak ada perasaan bersalah. Tidak peduli.
Tidak ada takut pada Allah kemudian meremehkan dosa kecil tersebut yang menjadikan dosa kecil ini diikutkan dengan kategori dosa besar. Nah ini penting, Pak. Nah semua itu kembali kemana? Bukan berarti kemudian kita menghukumi, ah ini dosa besar, berarti diikutkan yang aku lakukan dengan dosa kecil. Nah ini tidak bisa. Nah ini semuanya dikatakan oleh Syekh, wa hadza amrun marji'uhu ila ma yaqumu bil qalb wa huwa qadrun zaidun ala mujarradil fi'li. Nah perkara ini kembalinya kemana? Tempat kembalinya kepada perkara yang ada di hatinya. Dan itu adalah kadar tambahan dari sekedar perbuatan. Ya, dari sekedar perbuatan yang dilakukan dengan amalan badan. Ada sesuatu yang di hati. Seorang melakukan perbuatan, akhwan, mesti ada sesuatu di hatinya. Ya, suatu dosa, walaupun itu besar, tapi diiringi rasa malu pada Allah, rasa takut, merasa apa yang dia lakukan itu betul-betul besar, betul-betul hal yang tidak pantas. Maka ini bisa menjadikan dosa yang besar itu kecil. Dalam artian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan peluang untuk diampuni. Nah, mengendaki untuk mengampuninya dan menutupnya. Tapi di sana ada dosa kecil yang dilakukan tanpa ada rasa malu pada Allah. Tidak peduli, sehingga numpuk. Nah, tidak ada rasa takut padanya, peremehan yang mengakibatkan dosa kecil itu diikutkan dengan kabair. Bukan karena kecil dihukumi kemudian masuk besar, enggak. Tapi kecil karena enggak ada rasa malu. Ya, sesuatu yang ada di hati ini yang merupakan dosa tersendiri. Nah, wal insanu ya'rifu dzalika min nafsihi wa ghairihi. Dan manusia mengetahui yang demikian itu dari dirinya sendiri dan dari yang lain. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khanifillah mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang hasan atau dengan sanad yang sahih, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil bersamaan dengan israr terus-menerus. Kenapa? Karena melakukan dosa kecil kemudian dilakukan terus-menerus menunjukkan dia tidak malu, menunjukkan dia tidak peduli dengan dosa ini. Nah ini yang menjadikan apa? Dosa itu besar karena saking bertumpuk-tumpuknya. Maka yang awalnya kecil menjadi besar. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil bersamaan dengan terus-menerusnya dia. Jadinya ya besar. Sebagaimana sebaliknya, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar bersamaan dengan istighfar. Dalam artian dia melakukan dosa tapi diiringi rasa takut dan minta pengampunan. Baik, maka inilah kabirata ma'al istighfar. Wa aidan, dan juga fa innahu qad yu'fa li sahibil ihsanil 'adzim ma la yu'fa li ghairi. Dan terkadang juga dimaafkan bagi orang yang memiliki kebaikan yang besar, ya, memiliki ihsan yang besar, ihsan yang agung. Perkara-perkara yang tidak dimaafkan untuk selainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan maha bijaksana. Jadi orang-orang yang memiliki ihsan yang azim, ihsan yang besar, kok suatu saat terjerumus dalam godaan syaitan, melakukan satu dosa, ya terkadang dimaafkan. Yang hal ini tidak dimaafkan bagi selainnya. Taib. Fa inna fa'ila sayyiat yaskutu anhu uqubatu jahannam binahwi asyrati asbab. Sebab sungguhnya orang yang melakukan keburukan-keburukan akan jatuh darinya hukuman neraka jahannam dengan sekitar 10 sebab. Arifat bil istiqra'i minal kitabi wa sunnah, yang 10 sebab ikhwan yang akan menggugurkan hukuman di neraka. Diketahui bil istiqra, dengan apa? Penelaahan terhadap dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. Ya, betul-betul menelaah dalil.
As-sababul awal, sebab yang pertama at-taubah. Sebab yang pertama adalah taubat. Dan ini merupakan sebab terbesar gugurnya dosa-dosa. Bertobat pada Allah. Qala ta'ala illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Kemudian dalam ayat yang lain, illal ladina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Namun ketika menyebutkan dosa-dosa dan tuntutan serta hukuman, dikecualikan orang yang bertobat. Wa taubatun nasuh wa hiyal khalisatu la yakhtassu biha dhanbun duna dhanbin. Dan taubat yang betul-betul murni, tidaklah dikhususkan dengannya suatu dosa dari dosa-dosa yang lain. Tapi semua dosa kalau seorang bertobat dengan tobat yang murni akan diampuni. Lakin hal tatawaqqafu sihhatuha ala an takuna ammah hatta law taba min dhanbin wa asarra ala akhar la tuqbal was sahih annaha tuqbal. Akan tapi di sana ada permasalahan, ikhwan. Ada permasalahan. Apakah diampuninya dosa seorang hamba ketika dia bertobat? Ya. Kesahihan tobatnya tersebut harus dia itu betul-betul bertobat secara keseluruhan. Ataukah dia boleh atau diterima tobatnya ketika tobat dari dosa A walaupun dia masih melakukan dosa B? Paham maksudnya permasalahan ini? Telah dijelaskan bahwasanya tobat itu apa? Berlaku untuk semua dosa. Tapi apakah kesahihan suatu tobat itu harus tobatnya itu menyeluruh pada semua dosa yang dilakukan, ataukah bisa dia bertobat dari suatu dosa walaupun dia masih melakukan dosa yang lain? Paham? Karena manusia terkadang dalam kehidupannya banyak dosa yang dia lakukan. Dia menyesali dari dosa A karena betul-betul tahu itu dosa, tapi pada dosa B, C dia enggak menyadarinya, sehingga dia masih terus-terusan. Hatta law taba min dhanbin wa asara ala akhar la tuqbal, sampai ketika dia bertobat dari satu dosa tapi masih terus-menerus pada dosa orang lain. Apakah yang demikian ini dosa tersebut, tobat tersebut tidak diterima? Maka kata Imam Ibn Abil Iz, wa sahih annaha tuqbal, dan yang sahih pada masalah ini bahwasanya tobat yang dia lakukan itu diterima selama pada dosa yang memang dia meminta ampunan kepada Allah dan bertobat darinya terkumpul syarat-syarat tobat. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan pembahasan ini taib dalam kitab Madarijus Salikin dengan pembahasan yang bagus. Contohnya, diantara contohnya misalnya seorang tobat dari riba. Tobat dari riba. Tapi belum bertobat dari apa? Dari menggambar makhluk bernyawa misalnya. Kerjaannya fotografer. Dia tobat dari riba, tapi belum bertobat dari dosa yang lain, dari menggambar makhluk bernyawa. Apakah tobat dari ribanya ini harus juga dia bertobat dari dosa menjadi fotografer? Tentunya tidak, ya Dit. Tobat dia kalau memang betul-betul bertobat dari dosa riba akan diterima oleh Allah. Adapun dosa suka menggambar makhluk bernyawa ini perkara yang lain. Ini yang dirajikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Taib. Kecuali akhwan, apabila dosa yang dia lakukan itu sejenis. Dosa yang dilakukan itu sejenis. Maksudnya bagaimana? Dicontohkan oleh Ibnul Qayyim di sana. Dipersyaratkan anna taubah tasihu intaba min ba'dil ma'asi wa asarra ala akhar lakin bi syartin alla yakuna dhanika alladhi asarra alaihi min jinsil ladhi taba minhu. Ini syaratnya, dan ini faedah yang bagus dari Ibnul Qayyim. Bahwasanya orang yang bertobat maka sah tobatnya akhwan apabila bertobat dari sebagian kemaksiatan dan masih melakukan kemaksiatan yang lain.
tobat untuk maksiat yang dia minta ampunan diterima. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat kemaksiatan yang lain tersebut yang dia masih melakukannya itu tidak dari jenis kemaksiatan yang dia bertobat darinya. Contohnya, kawan, misalnya dia ingin bertobat dari riba fadl tapi melakukan riba nasiah, ya, belum dikatakan bertobat dengan benar. Baik. Seperti seorang tobat dari narkoba. Saya sudah tobat, minta ampunan pada Allah dari minum ganja, minum obat-obat narkotik. Tapi dia masih minum khamar. Ya, ini belum diterima karena sejenis. Juga contoh yang paling gamblang yang disebutkan Ibnu Qayyim, misalnya apa? Kaman yatubu minazina bimra'atin wahuwa mustarun ala zina bighairiha. Yaitu ibaratnya, kawan, seperti seorang bertobat dari berzina dengan seorang wanita, tapi dia masih melakukan zina dengan wanita lain. Aku dengan si A sudah bertobat, tapi masih dengan si B ini belum. Nah, ini tidak diterima dosa, tidak diterima apa? Permintaan tobatnya dari dosa zina. Paham? Ini pemahaman yang bagus sekali, kawan, dari Ibnu Qayyim. Sehingga keluar dari permasalahan yang dikhilafkan dengan apa? Dengan memegang pendapat yang kuat. Bahwasanya diterima tobatnya kecuali kalau apa? Dosa yang masih dia lakukan itu sejenis dengan dosa yang dia bertobat darinya. Baik, ini diingat-ingat. Barakallahu fikum, nafa'i bihadza, subhanakallah.